Ketua Komite SD 1 Dampit, Ibu Bapak Pengurus Paguyuban SD Negeri 1 Dampit, Ibu Bapak Wali, Bapak Ibu Dewan Guru, Wali Murid dan anak-anak yang sangat saya banggakan, puji syukur bersama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Komite, Bapak Ibu Paguyuban dan anak-anak semuanya, sebagaimana kita sepakati bersama bahwa hari ini adalah pelaksanaan memperingati Hari Anak Internasional tanggal 7 November 2019 ini. Ikuti apa yang dibimbingkan oleh guru-guru kalian, ikuti sampai tuntas, termasuk hari nanti kalian sarapan di luar kelas, betul ya? Sudah terkondisikan. Saya kira itu nanti Bapak Ibu Komite dan Bapak Ibu Paguyuban bisa ada acara deklarasi sekolah ramah anak. Ini akan nanti kita saksikan pada saatnya nanti menunggu kegiatan-kegiatan lanjutan. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, tidak perlu, itu adalah makanan terbaik untuk anak-anaknya yang sudah pasti bergizi, yang sudah pasti menyehatkan. Selalu mereka, ayo silakan. Sekarang disirami karena tanaman pun juga terima kasih ya. Tidak hanya hari ini kita belajar merawat tanaman supaya tanaman nanti juga membawa manfaat bagi kita. Ya, ya, diangkut ke daun, daun memasak dengan bantuan sinar matahari.
Tuhan bergabung dengan anak didiknya. Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Di sini segar, di sana segar, di mana-mana caranya segar. Ku ingin tepuk tangan semuanya. SJN Catun Dampit Injak Bumi, mari kita lakukan SJN Catun Dampit. Bersama-sama kita injak bumi. SJN Catun Dampit berteriak, SJN Catun Dampit berteriak. Mari kita lakukan SJN Catun Dampit. Bersama-sama kita berteriak, SJN Catun Dampit semuanya. SJN Catun Dampit semuanya. Sekolah ramah anak. Satu-satunya SD di Kecamatan Dampit yang ditunjuk sebagai sekolah ramah anak adalah SD Negeri 1 Dampit ini. Desa Pojok.
ditetapkan sebagai Desa Ramah Anak. Nah, menandai kegiatan Hari Anak Internasional sehari belajar di ruang kelas hari ini, akan kita bersama-sama deklarasikan Sekolah Ramah Anak. Artinya apa? Sekolah ini berupaya sekuat tenaga, semampu Bapak Ibu Guru untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan, baik oleh guru, anak maupun warga sekolah, dalam rangka menumbuh kembangkan karakter anak menuju anak yang lebih baik. Marilah bersama. Teruskan itu ya. Enggak, Pak. Di deklarasi Sekolah Ramah Anak, untuk kalau masih ada ruang, 5A siapa? Yesa. Yesa. 5B Devin. Sehari belajar di luar kelas. Gimana Tommy? Ya, bagusnya Pak. Senang, ya? Ya, senang. Iya, terima kasih. Soalnya banyak pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan memperingati Hari Anak ini, Pak. Senang Pak, karena kita bisa lebih mengenal permainan tradisional. Ya, terus apa lagi? Sudah. Ya, terima kasih mengikuti kegiatan ini. Karena adanya belajar di luar kelas dan bermain bersama teman-teman. Gitu ya? Ya. Ya, enak. Enak. Iya, senang. Senang. Senang, bagus. Bagus. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, gimana kesannya? Ya, senang Pak, karena dengan adanya Sekolah Ramah Anak ini kita bisa rukun dengan sama teman. Iya, gitu. Terus enggak ada yang lain? Enggak ada. Kesannya? Iya. Eh, terima kasih. Ya. Ya, sebelumnya nggak pernah tahu mungkin ya, jarang mainkan ya. Iya. Tapi nggak ada lagi kesan-kesannya? Nggak ada. Ya, terima kasih. Ya, seperti ini senang nggak? Senang. Senang. Terus gimana senangnya? Gimana senangnya? Senangnya. Apa? Bermain bersama. Iya, bermain bersama. Permainan tradisional ya. Iya, terima kasih.